Dato' Sri ada dakwaan mengatakan sekiranya DN menang, Dato' Sri Najib akan diberi pengampunan dan kemudiannya si pekan akan diserahkan. Isu pengampunan adalah kuasa yang diputar aku, bukan kuasa parti. Saya nak sebutkan yang kerajaan konsisten dengan pendirian, iaitu kita tidak mencampur urusan mahkamah. Itu jelas. Urusan mahkamah, UMNO pun dah buat. Itu tapan. Kita tidak mencampur urusan mahkamah. Dan untuk pembebasan Dato' Najib, ada dua tindakan yang dilakukan oleh peguam beliau. Yang pertama, dari segi semakan kehakiman, judicial review, iaitu mahkamah lah yang akan putuskan, terserah kepada mahkamah. Yang kedua, permohonan dari segi pengampunan oleh badan lembaga pengampunan yang dipengerusikan oleh Kuala Duli Yang Maha Mulia dan Pertuan Agong. Jadi kita serahkan kepada lembaga pengampunan lah untuk penentuan. Jadi tidak benar dakwaan nakal-nakal ini, dakwaan nakal ini tak benar lah yang dipermainkan oleh pihak pembangkang. Because tidak ada kuasa kita. Itu saya kata ni. Kalau kuasa membebaskan di tangan UMNO, itu lain. Tapi ini kuasa yang pertama di tangan mahkamah melalui semakan kehakiman. Yang kita tidak, seperti saya kata, kita menghormati kebebasan sistem kehakiman. Jadi kita tak campur dalam urusan itu. Yang kedua, lembaga pengampunan. Kuasa lembaga pengampunan di bawah Kuala Duli Yang Mulia, ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Pertuan Agong. Jadi itu kuasa lembaga pengampunan. Jadi bukan kuasa UMNO untuk membebaskan sesiapa dalam negara dia. Siapa sajalah. Yeah. Alright.